Cok. Pokoknya aku harus ngakuin perbuatan aku. Kalau enggak. Kalau enggak dia akan menghabisi anak kita. Sebenarnya Lia mau kemana sih selarut ini? Di tempat yang sepi begini lagi? Gak mungkin dong. Dia mau cari keperluan bayi di sini. Atau dia mau ketemu sama seseorang. Tapi siapa? Aku yakin ada sesuatu yang disembunyiin sama Lia di sini. Lihat kamu datang selarut ini, mukanya panik. Itu pasti kamu mau negosiasi sama aku ya? Atau kamu udah gak kuat mau nyerahin bayinya sama aku, ya ke... Dan gila kamu! Kamu pikir aku sebodoh itu? Aku tahu niat busuk kamu. Kamu sama Rosa sengaja kamu jebak aku. Ya kan? Apaan sih? Kamu suruh Rosa buat ambil foto kita biar kamu bisa kirim ke Mas Alvino. Iya kan? Aduh. Nih, ini permainan makin seru nih. Aku senang banget ngeliat muka kamu panik kayak gini. Cukup ya, Alex. Kenapa sih? Kamu masih aja ganggu hidup aku. Kayaknya tadi aku lihat Lia jalan ke arah sini. Dia pasti ada di sekitar sini. Bilang sama Rosa, stop teror hidup aku. Jangan ganggu lagi hidup aku. Lia, kenapa dia teriak kayak gitu? Kenapa dia bilang soal teror? Jangan-jangan Lia dalam bahaya. Tolong dong, Alex, beri aku ketenangan. Aku udah turutin semua kemauan kamu. Jangan ganggu lagi hidup aku. Selama ini Lia selalu ngaitin Rosa sama masalah aku dengan Lia. Jangan-jangan Lia ngira kalau Rosa tahu semua rahasianya. Tapi biarinlah. Kayak gini lebih seru justru. Aku mau Lia takut dan akhirnya tunduk sama aku. Kamu tenang aja ya. Aku gak akan sekejam ini sama kamu. Kamu Rosa sengaja membunuh aku pelan-pelan. Kamu jangan ketakutan, aku cuma geretak kamu sedikit. Pokoknya bilang sama Rosa, jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Bilang sama dia. Lia! Lia! Lia, sayang, kamu di mana? Kamu jangan kemana-mana, kamu jangan pergi. Lepasin, enggak. Lepasin. Lia. Ah. Lia. Mas.
Tapi lo... Sayang! Mas, 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 kamu kenapa di sini? Kamu gak apa-apa? Kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Kamu kenapa? Mas, aku takut banget. Mas, tolong bawa aku pergi dari sini sekarang juga. Hah? Kamu takut sama siapa? Mas, cepetan bawa aku pergi dari sini sekarang, Mas. Mas, aku mohon, please. Oke, oke. Ayo, sayang, ayo, sayang. Udah, kamu tenang ya. Minum dulu, sayang. Sekarang cerita sama aku, kamu kenapa keluar malam-malam? Terus kenapa nggak izin sama aku? Aku minta maaf ya, Mas. Tadi aku nggak mau ngelibatin kamu. Aku mau nyelesain semua masalah aku sendiri. Ya nggak bisa kayak gitu dong, Lia. Itu berbahaya banget buat kamu, tahu nggak? Dan aku ini suami kamu. Jadi next, kalau ada masalah apapun lagi, kamu harus cerita sama aku. Ya? Ya, Mas. Sekarang coba jelasin sama aku. Kamu tadi ketemu sama siapa? Karena aku dengar kamu teriak, terus kamu bilang soal teror gitu. Siapa yang teror kamu, sayang? Alvino tadi sempat dengar nama Alex. Aku nggak boleh bikin Mas Alvino curiga sama aku. Mas. Mas, aku takut. Aku takut banget, Mas. Iya, iya. Aku takut, sayang. Udah, coba kamu tenang dulu. Sekarang cerita sama aku, siapa yang teror kamu? Ayo. Siapa, sayang? Iya. Tadi aku ketemu sama orang suruhan Rosa. Orang yang udah neror aku selama ini. Masih neror kamu. Dan bukan cuma itu aja, Mas. Orang itu maksa. Dia bilang aku harus ngakuin semua perbuatan aku. Kalau aku yang udah bikin Rosa keguguran. Tunggu, tunggu. Dia maksa apa? Ngancam kamu? Apa? Iya, Mas. Dia ngancam. Pokoknya aku harus ngakuin perbuatan aku. Kalau enggak, kalau nggak, dia akan menghabisi anak kita. Kan aku takut banget. Udah, kamu tenang, sayang. Selama ini aku berusaha. Selalu berusaha percaya sama Rosa. Tapi kali ini nggak lagi. Dia udah di luar batas. Sampai tega menyakitin anak kita. Aku gak akan tinggal diam.